Halo teman-teman, semangat pagi. Seperti biasa, hari ini Ulan mau sharing tentang produk Oriflame. Tapi, fokus untuk sharing hari ini, Ulan mau review tentang maskara Oriflame, teman-teman. Nah, sebagaimana teman-teman tahu bahwa di Oriflame tuh maskaranya banyak sekali, teman-teman, dan itu bagus-bagus sekali. Tapi, hari ini Ulan mau sharing 3 aja. Ya, karena kebetulan Ulan juga cuma punya 3 aja maskaranya. Yang pertama itu adalah ini dia. Nah, The One Last Transformer Waterproof Mascara. Dan yang kedua itu adalah The One Fast in One Wonder Lash Mascara Waterproof. Ini juga waterproof ya teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah The One Tremendous. Nah, cek dulu namanya. The One Tremendous Big Volume Mascara Waterproof, teman-teman. Ya teman-teman, jadi ketiga maskara itulah yang akan Ulan bahas hari ini. Nah jadi teman-teman tahu nggak bahwa maskara Oriflame itu beda-beda ya teman-teman, tergantung fungsi dan namanya gitu teman-teman. Nah jadi yang pertama ini tadi, kalau dia maskara yang The One Lash Transformer maskara waterproof maskara, itu dia fungsinya untuk menebalkan teman-teman. Jadi dia efek melentikkan itu hanya sedikit teman-teman. Nah dia itu lebih ke menebalkan bulu mata. Jadi kalau teman-teman punya bulu mata yang mungkin tipis, itu cocok pakai maskara yang ini. Sedangkan kalau maskara yang ini, The One 5-in-1 Wonder Lash Mascara Waterproof, dia itu lebih ke memanjangkan dan melentikkan teman-teman. Efek menebalkannya itu hanya sedikit, kebalikan dari yang maskara sebelumnya. Nah sedangkan maskara yang satu ini, nah ini tuh merangkup kedua fungsi maskara sebelumnya, yaitu untuk menebalkan dan melentikkan. Wah, keren gak tuh? Nah, tahu gak kabar baiknya? Bulan ini maskara yang si The One Tremendous Big Volume Mascara Waterproof ini lagi promo loh bulan ini. Nah, bisa lihat, ini dia. Dari harga Rp119.000, promo menjadi Rp99.900 aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen punya bulu mata yang lentik dan juga panjang plus tebal, maka maskara ini Ulan rekomendasikan sekali untuk kalian pakai teman-teman. Karena pas bulan ini lagi promo ya kan? Nah oke, langsung aja. Nah, Ulan akan tes, akan coba langsung ke bulu mata Ulan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini dia. Yang akan Ulan review itu hanya dua ini aja teman-teman. Si maskara The One 5-in-1 Wonder Lash Mascara Waterproof dan juga si Tremendous Big Volume Mascara tadi. Karena Ulan mau lihat yang memanjangkan dan menebalkan. Menebalkan plus memanjangkan teman-teman. Oke langsung aja ya. Nah ini teman-teman bisa lihat bulu mata Ulan yang asli ini seperti ini. Nah terus kalau untuk bentuk kuasnya, kuas yang fungsinya untuk memanjangkan tadi, dia kuasnya tipis teman-teman. Bulunya itu nggak tebel. Jadi kayak gini deh bentuknya. Oke langsung aja ya. Nah jadi dia tuh ketika dipakai teman-teman, dia tuh kayak langsung ngangkat gitu teman-teman. Bulu mata tuh langsung jengat gitu kalau bahasa kampung Ulan ya. Langsung jengat gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini dia penampakan bulu mata Ulan setelah dipakein maskara dengan yang belum. Nah oke kita lanjut ya ke mata yang sebelahnya. Sebelahnya teman-teman. Nah ini tuh hasil yang tadi. Ini teman-teman bisa lihat. Ini dia. Nah untuk mata yang di sebelahnya Ulan akan pakai si The One Tremendous Big Volume Mascara. Nah lihat sikatnya itu setebal ini teman-teman. Jadi itu berfungsi, ada dua fungsinya, menebalkan dan juga melentikan. Nah teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Ini dia yang efek menebalkan dan melentikan, sedangkan yang sebelahnya itu hanya memanjangkan teman-teman. Nah jadi kedua maskara ini Ulan cinta sekali teman-teman, termasuk si maskara yang nggak Ulan review tadi juga, itu Ulan sangat cinta sekali teman-teman. Nah ini dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Nah jika teman-teman pengen memiliki maskara yang promo bulan ini, boleh banget order di Ulan. Atau kalau teman-teman punya kenalan Oriflamer juga, boleh banget order di mereka. Oke sekian dulu ya teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.